Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel saya Yarno Supriyadi, channel tempat belajar PowerPoint dan berbagi template PowerPoint secara gratis. Ikuti terus channel saya untuk mendapatkan update-update template dari saya yang sangat keren, dan silahkan nanti download gratis ya. Jangan lupa subscribe dan tonton video saya yang lainnya, karena saya sudah banyak menyediakan template secara gratis di channel saya ini ya. Oke, kita lanjut saja ke tutorialnya. Judul atau pembukaan presentasi dengan animasi teks yang keren ya, walaupun sederhana tapi menarik perhatian audiens kita. Ikuti terus sampai akhir supaya teman-teman nanti bisa mengganti dengan teks maupun foto sesuai keperluan teman-teman, juga penganimasiannya supaya tidak keliru ya. Jadi jangan sampai di skip video saya ini. Tidak lupa juga saya sampaikan bahwa nanti teman-teman dapat download template ini secara gratis. Linknya saya bagikan secara gratis ya. Kita mulai dari file baru. Saya sudah siapkan ini dan saya bersihkan. Kemudian saya akan format background. Kita pilih dengan picture, kita pilih gambarnya di komputer kita. Misalnya saya akan pilih dengan gambar yang sedikit gelap mungkin, karena supaya kontras dengan tulisan kita ya. Oke, yang ini. Saya akan insert text box di sini. Kita buat judulnya. Kita simpan di tengah, kemudian jenis hurufnya pilih yang tebal ya. Saya biasa pakai Gotham saja. Yang tebal seperti ini, kemudian besarkan. Ya, kita rata tengah. Rata kiri tangannya, simpan di tengah begini. Kemudian teman-teman ganti dengan warna yang menyolok ya, seperti itu. Kita duplikat, kemudian kecilkan saja ini ukurannya, ganti warna putih. Oke, kita ganti. Nah, supaya agak jarang jarak antar huruf, saya pakai ini ya, very loose ya spasinya. Oke, seperti itu cukup. Oke, perhatikan teman-teman, ini saya akan membuatkan sebuah shape di sini ya. Kita hilangkan garisnya, kemudian simpan ke belakang, send to back. Jadi bentuk shape segi empat ini untuk nanti sebagai penutup daripada animasi yang akan kita buat. Selanjutnya saya untuk hiasan animasi, kita buat ya seperti ini, ada segitiga, tapi kita simpan di luar dulu, di luar slide kita. Kita no fill, kemudian lainnya kita naikkan ukurannya 3 poin supaya agak tebal. Warnanya kita coba warna putih. Oke, untuk hiasan ya cukup ya. Kemudian segitiga ini kita simpan ke belakang, send to back. Jadi dia ada di belakang yang warna biru ini. Nah, warna biru untuk shape ini kita ganti dengan slide background fill supaya tersamarkan ya. Jadi sekarang seolah-olah itu tidak, padahal ada tadi shape bentuk segi empat tadi ya. Oke, kita tinggal animasi saja. Klik menu animasi, animation pen kita hidupkan. Yang pertama adalah tulisan Indonesia, kita buat basic jump ya, seperti itu. Durasinya 1 menit coba kita. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya tulisan negeri yang indah juga kita sama.
kasih efek basic zoom juga. Yang ini Indonesia kita tambahi lagi satu, yaitu kita grow ya, ya seperti itu, membesar ya, tapi urut-urutannya kita naikkan. Jadi setelah efek yang pertama, jadi di sini kita pilih startnya after previous, durasinya 1 menit. Kita pilih efek optionnya 130% saja membesarnya, jangan terlalu besar ya. Oke, smooth di end seperti itu ya. Jadi dia muncul zoom, kemudian langsung diberbesar ya seperti itu. Oke. Nah, negeri yang indah ini setarnya with previous, tetapi kita kasih delay dulu, mundurkan sedikit, durasinya 1 menit ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya segitiga ini saya akan kasih animasi dengan bentuk garis. Kita dari kiri ke kanan ya. Oke, seperti itu, kita atur dulu. Jadi ini animasinya berakhir di tengah-tengah sini ya. Awalnya dari luar sini, nanti masuk ke tengah-tengah slide kita. Kemudian ini kita atur startnya after previous, sorry, with previous saja seperti itu. Durasinya 1,5, kita coba dulu. Oke, seperti itu. Kemudian setelah masuk ke tengah, saya kasih animasi itu spin ya. Jadi pada saat masuk dia juga akan berputar. Startnya with previous, durasinya 1,5 sama dengan, kita coba dulu ya. Ya, seperti itu. Tapi kita kasih delay lagi 0,5. Ya. Durasinya kita pendekin misalkan 1 detik saja. Masuk, ya berputar seperti itu. Perhatikan lagi. Yang ini kita kasih lagi add animation motion part ini. Oke. Ini sama ke kanan. Ini gunanya nanti dari tengah sini keluar ke kanan ya. Kita atur ulang yang ini. Akhirnya di luar sini, startnya adalah di tengah-tengah ya. Di sini. Oke. Jadi kelanjutan yang pertama masuk, kemudian ini keluarnya. Startnya after previous, kita kasih delay. Gunanya supaya berhenti dulu, kemudian baru setengah detik kemudian dia akan bergerak ke kanan. Durasinya itu 1 detik saja seperti itu. Kemudian sekali lagi saya akan kasih spin. Ya. Startnya with previous, durasinya 1 detik juga sama seperti itu. Dan ini efek optionnya kita semut di startnya. Oke, seperti itu. Kita coba dulu, nanti kalau ada yang kurang bagus, kurang pas, kita perbaiki ya. Oke, muncul jump, ya berhenti, out. Ya, seperti itu hiasannya. Jadi ada segitiga yang bergerak di belakang, kemudian sambil berputar segitiganya. Demikian teman-teman, semoga ini menginspirasi teman-teman bagaimana membuat judul presentasi yang memukau, yang keren, walaupun itu sederhana ya. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Berbagi tak pernah rugi, hidup harus jadi solusi. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komen.
apabila teman-teman ada yang mau dibuatkan presentasi, boleh nanti tinggalkan komen di bawah ya video ini. Insya Allah saya akan berusaha untuk membuatkannya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.